Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bandengan 2, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku siswa-siswi SD Negeri Bandengan 2 dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku bangsa Indonesia, yaitu upacara bendera. Ya, ini merupakan wujud kita cinta tanah air. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Anak-anakku sekalian, yang pertama Pak Guru akan bahas mengenai jalannya upacara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk para petugas semakin lancar dan semakin baik. Ya, kita berikan tepuk tangan buat para petugas upacara. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Yang penting itu paduan suara, suaranya lebih dibuka agar lebih diperkeras suaranya, ya, biar kedengaran sama seluruh peserta upacara. Kemudian untuk peserta upacara biasakan sikap sempurna, ya, dan ikuti semua jalannya upacara, ya, jangan ada yang goyang kiri, goyang kanan, ya, bukan lomba joget, ya, ini upacara, sikap sempurna, ya. Ya, sikap sempurna, dengarkan aba-aba pemimpin upacara. Kalau pemimpin upacara hormat, berarti hormat, ya. Jangan garuk-garuk kepala, ya. Biasakan sikap sempurna sesuai aba-aba, ya. Kalian suka lihat tentara lagi upacara? Seperti patung, ya. Diam, ya. Gak pernah garuk-garuk, ya. Kemudian yang belum pakai topi, kalian masih belum pakai topi? Ah, pakai topi, ya. Pakai topinya. Lupa atau pakai mana? Ya. Minggu depan pakai topi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai masalah pembelajaran. Kalian minggu depan nanti tanggal 28 ini akan menghadapi penilaian akhir semester. Ya. Belajarnya lebih rajin lagi, dibuka pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian sebelum masuk usahakan dan diharuskan, dibiasakan, ya, berbaris dulu, berbaris yang rapi sebelum masuk kelas, dibariskan oleh ketua kelasnya. Dan ketika datang kalian bertemu bapak ibu guru, jangan lupa ucapkan salam dan cium tangan, ya. Biasakan, ya, biar terbiasa dimanapun kalian bertemu dengan bapak ibu guru, ucapkan salam, jangan lari, jangan cium tangannya, ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru menyerap di otak kalian dan berguna suatu saat kalian telah sudah besar, ya. Kemudian yang ketiga yaitu masalah kebersihan. Tolong, karena nggak ada penjaga, kalian jaga sekolah ini oleh kita sendiri, ya. Tiap hari ada tugas piket, terutama kelas, bersihkan kelasnya, datang lebih pagi. Kemudian halaman dibersihkan, ada rumput-rumput liar dicabut. Dan untuk masalah kesehatan, ini karena musimnya pancaroba, ya, malah di sekolahan lain ini terjadi banjir. Untung sekolah kita ini aman, ya, alhamdulillah aman dari banjir. Kalau sekolah lain yang bisa alam Bantar Kabung, kemudian yang dekat-dekat pantai itu senaruh, semuanya kebanjiran, ya. Makanya kita sebagai tempat yang aman dari banjir harus minimal menjaga kebersihan. Dan selanjutnya kalian menjaga kebersihan dan kesehatan kalian sendiri, ya. Jangan jajan sembarangan. Jajanlah yang baik-baik. Jangan jajan
mainan terus, apalagi beli lotre, ya itu lotre mendekati judi. Kalau kalian kebiasaan beli lotre, nanti depannya udah besar malah main togel, ya. Pakai uang jajan kalian untuk membeli makanan, ya, makanan yang sehat supaya badan kalian tetap sehat, ya. Bisa dipenuhi semuanya, ya. Gunakan uang jajan kalian dengan sebaik-baiknya, jangan gunakan yang membeli barang yang tidak dibutuhkan, ya. Mungkin kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembina pasar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.